Jadi di dalam hadis disebutkan selama 40 hari. Kenapa 40 hari tuan-tuan? Sebab Allah SWT ciptakan manusia ni dari segi jasmani dan juga dari segi rohani. Perubahan pada diri manusia ni dia perlu ada satu tempoh yang dipanggil 40 hari itu ada. Dia kena 40 hari itu. Satu tempoh 40 hari itu. Sebab itulah adanya 40 hari itu. Penciptaan manusia. Allah sebut dalam Quran. Thumma khalaqana nutfata 'alaqatan. Fakhalaqana al-'alaqata mudghah. Fakhalaqana al-mudghata izaman. Fakasawna al-izama lahma. Thumma ansha'na khalqan akhar. Kami menciptakan manusia daripada air mani. Sebelum nak berubah menjadi segumpal darah 40 hari. Fakhalaqana al-'alaqah. Alaqah tu segumpal darah tu 40 hari. Fakhalaqana al-'alaqata mudghah. Daripada segumpal darah tu nak jadi segumpal daging 40 hari juga. Maka satu tempoh yang matang 40 hari. Apabila kita telah tarbiahkan diri kita selama 40 hari, kita ikatkan jiwa kita dengan solat, dengan masjid, maka ikatan itu insya-Allah tuan-tuan dia akan kekal sampai bila-bila. Sehinggakan kuatnya ikatan tersebut tuan-tuan, Allah SWT menjanjikan apa? Bara'atu minan nar. Lepas daripada api neraka. Kerana dia akan menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ يَا فَتَّاحُ يَا عَلِيمُ وَبِكَ نَسْتَعِينُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَارْزُقْنِي فَهْمًا اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama merafakkan syukur kepada Allah Taala di atas segala nikmat-Nya. Pada malam ni kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya kita dapat melapangkan masa di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu daripada kelebihan orang yang menunaikan solat berjemaah ni, seperti mana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, solatul jamaati afdal bi solatil fard bi 27 darajah. Solat berjemaah adalah lebih baik daripada solat bersendirian sebanyak 27 kali. Begitulah juga di dalam banyak riwayat-riwayat yang lain, hadis-hadis yang lain, kelebihan, keutamaan yang Allah SWT berikan kepada orang yang sentiasa menjaga solat dengan berjemaah. Di antara kelebihan dia tersebut di dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, apabila
satu orang yang memelihara solatnya dimasukkan ke dalam kubur, maka dia akan, pemandangan di dalam kubur tu akan menjadi gelap. Lalu dua malaikat akan datang untuk menyoal. Maka si almarhum jenazah ni dia akan bagi tahu kepada malaikat, wahai malaikat, tunggu sebentar. Kau nak tanya aku, tunggu sebentar. Kenapa? Kerana aku nak tunaikan solat dahulu. Jadi kemuliaan ni Allah Ta'ala akan bagi kepada setiap orang yang memelihara solatnya, insyaAllah. Kenapa? Kerana pada ketika itu, daripada suasana yang terang masuk kubur, dikebumikan, dikabur jadi gelap. Maka penghuni kubur merasa, penghuni kubur yang beriman ni, dia merasa seolah-olah baru masuk waktu maghrib. Perasaan dia seolah-olah macam tu, seolah-olah baru masuk waktu maghrib, baru masuk. Masya-Allah tuan-tuan. Jadi kalaulah satu orang yang mana dalam kehidupan dunia ni dia tak lupa pada solat, dalam kubur pun dia tak lupa pada solat, kalaulah malaikat tanya agak-agak boleh jawab tak tuan-tuan? InsyaAllah lah, Allah bagi boleh jawab, sebab dia tidak lupakan Allah. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, kita perlu menjadi orang-orang yang mana sentiasa memberi peringatan. Terutamanya kita mulakan dengan keluarga kita dahulu, memberi peringatan untuk sentiasa menunaikan solat. Allah SWT berfirman, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuq. Perintahkanlah ahli keluarga kamu menunaikan solat dan bersabarlah atas perkara tersebut. Dan Allah SWT menyifatkan sifat-sifat sebahagian daripada anbiya alaihi wassalatu wassalam, antaranya Nabi Allah Ismail alaihi wassalam, wadhkur fil kitab Ismail innahu kana siddiqan nabiyya. Baginda Ismail merupakan satu orang nabi yang siddiq. Wa kana ya'mur ahlahu bis salah wa zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Baginda alaihi wassalam sentiasa mengajak, mengingatkan ahli keluarganya sentiasa untuk menunaikan solat dan melaksanakan perintah Allah, iaitu menunaikan zakat, dan inda rabbihi mardiyah, dan amalan tersebut ialah amalan yang sangat diredai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita, termasuk sebagai golongan orang-orang yang sentiasa datang ke masjid dan melazimi masjid, melazimi rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga perlu memikirkan bagaimana seluruh ahli keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita pun sama-sama dapat melazimi masjid. Dalam keluarga kita mungkin ada anak-anak yang duduk sekali dengan kita, bukan kita je datang masjid, mereka pun datang juga ke masjid. Contohnya kita datang solat, nak datang solat fardu subuh kan, apalah kiranya kita lalu depan pintu bilik anak tu, ketuk, mat bangun, bangun bangun, nak azan subuh dah ni kan, apalah kiranya kita sebagai ketua keluarga yang bertanggungjawab kan, memberi peringatan kan. Kerana Allah SWT sebut wa kana 'inda rabbih mardiyya, amalan ni adalah amalan yang Allah Ta'ala ridhakan kan. Amalan nabi-nabi, rasul-rasul,
Nabi-nabi dan rasul-rasul ni amalan dia adalah mereka buat amalan dan mereka mengajak ahli keluarga mereka, masyarakat mereka untuk sama-sama buat amalan. Bukan sendiri-sendiri, tak ada. Tapi dia cakna. Kadang ambil berat. Jadi perkara ni, Masya Allah tuan-tuan, bagaimana kita dapat usahakan perkara tersebut? Dapat meramaikan masjid dan terus kita dapat berkempen supaya rumah Allah dan masjid Allah ini dapat dipenuhkan. Dapat dipenuhkan. Masya Allah tuan-tuan. Di dalam satu hadis dijelaskan, man sallallillahi arba'ina yauman, barang siapa yang solat semata-mata kerana Allah selama 40 hari, fi jama'atin, secara berjemaah, yudriku takbiratul ula, dalam keadaan dia dapat takbir ula, takbir yang pertama, kutibat lahu bara'atan, Allah Ta'ala akan berikan kepadanya dua kelepasan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Allah bagi dua kelepasan. Yang pertama kelepasan daripada api neraka, dan yang kedua kelepasan daripada sifat munafik, sifat nifaq. Besar tak tuan-tuan? Dia masalah orang Islam ni, apabila ada sifat-sifat nifaq, sifat munafik ni, memang masalah. Dalam apa-apa sektor sekalipun, dalam pekerjaan pun ada sifat-sifat nifaq munafik ni, memang masalah. Sifat apa? Sifat tak jujur, tak amanah, khianat. Ini sifat-sifat yang tak amanah semua ni. Menipu. Itu semua sifat-sifat yang tak baik. Jadi janji Nabi nak selamat daripada sifat-sifat tak baik ni. Selamat daripada api neraka. Kutibat lahu, ditulis selamat daripada api neraka. Syarat dia apa? Jaga solat. Solat yang benar, solat yang betul selama 40 hari. Dengan berjemaah, takbir yang pertama, takbiratul ula. Semoga saya dan tuan-tuan kita dapat perkara ni. InsyaAllah. Saya kalau dapat pun masa belajar dulu lah. Dah habis belajar ni, dia payah sikit lah. Tapi kita berusaha. Dah 39 hari. 195 kali solat. Tiba-tiba sakit perut. Tak bangun. Kira semula balik. Kira semula balik. Nak latih diri kita. Kan? 40 hari. Takbiratul ula tu. Apa dia? Takbiratul ula ni ialah kalau tu bila komat tu, kita dah duduk dalam masjid dah. Itu takbiratul ula. Faham tak tuan? Itu pendapat yang paling paling confident, paling confirm lah. Maksud takbiratul ula tu. Bila tak bila komat, dah ada dalam masjid. Tu. Walau bagaimanapun, ada lagi pendapat yang lain yang mengatakan takbiratul ula tu sebelum imam habis baca Fatihah. Ada satu pendapat lagi, selagi mana dapat rakaat pertama, imam tak rukuk rakaat pertama, kira dapat lagi takbiratul ula. Itu lewat sikit lah. Dia dah masbuk, tak ada dah. Maksudnya dia, usahakan. Tak dapat, usaha lagi. Tak dapat, usaha lagi. Jadi, di dalam hadis, disebutkan selama 40 hari. Kenapa 40 hari, tuan-tuan? Sebab Allah SWT ciptakan manusia ni dari segi jasmani dan juga dari segi rohani. Perubahan pada diri manusia ni, dia perlu ada satu tempoh yang dipanggil 40 hari itu ada. Dia kena 40 hari itu. Satu tempoh 40 hari itu. Sebab itulah adanya 40 hari itu. Penciptaan manusia, Allah sebut dalam Quran,
Thumma khalaqanan nutfata 'alaqatan. Fa khalaqanal 'alaqata mudghah. Fa khalaqanal mudghata izaman fa kasawnal izama lahma. Thumma ansha'na khalqan akhar. Kami menciptakan manusia daripada air mani. Sebelum nak berubah menjadi segumpal darah 40 hari. Fa khalaqanal 'alaqah. 'Alaqah tu segumpal darah tu 40 hari. Fa khalaqanal 'alaqata mudghah. Daripada segumpal darah tu nak jadi segumpal daging kena 40 hari juga. Maka satu tempoh yang matang 40 hari. Apabila kita telah tarbiahkan diri kita selama 40 hari, kita ikatkan jiwa kita dengan solat, dengan masjid, maka ikatan itu insya-Allah tuan-tuan dia akan kekal sampai bila-bila. Sehinggakan kuatnya ikatan tersebut tuan-tuan, Allah SWT menjanjikan apa? Bara'atu minan nar. Lepas daripada api neraka. Kerana dia akan menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Jadi kita azam, kita niat. Kita kira diri kita dan juga keluarga kita. Semoga kita dapat perkara ni. Dan, tapi siapa yang nak terkesan dengan nasihat-nasihat Rasulullah SAW seperti ini? Kita hari ini, kita lebih terkesan dengan perkara-perkara yang sementara, yang tak ada apa-apa. Tapi perkara-perkara yang penting, kita tidak terkesan. Betapa lemahnya iman kita pada hari ini. Sepatutnya, nasihat seperti ini kita kena terkesan. Apabila kita terkesan, maka itulah tanda kita orang beriman. Oh, ada kelebihan solat berjemaah 40 hari. Ada kelebihan. Hati kita terkesan. Maka kita bertekad mulai daripada hari ini. Bila azan saja saya dah ada dalam masjid. Kan? Saya akan ambil berat tentang solat berjemaah. Sangat-sangat mengambil berat. Hari ini kita baca sifat-sifat orang beriman. Hadis yang ke-222-25. Orang mukmin tidak akan kenyang dengan kebaikan. Maksud tidak kenyang ni, orang beriman ni sentiasa akan terkesan dengan kebaikan yang dia akan sentiasa dengar. Kerana maksud hidup kita bukan di dunia yang sementara, tapi maksud hidup kita ialah kehidupan yang kekal selama-lamanya selepas daripada kita mati. Dan kita semua menuju ke tempat yang sama. Menuju ke tempat yang sama, iaitu kubur. Kan? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah kamu ciptakan, diciptakan. Wa fiha nu'idukum, kepada tanah kamu akan dikembalikan. Dan daripada situ juga kamu akan dibangkitkan pada kali yang lain. Daripada situ. Jadi bila kita yakin, insya-Allah persiapan dan persediaan perlu dibuat pada masa sekarang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, saya baca hadis ni. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashba' al-mu'min min khairi yasma' hatta yakuna muntahu al-jannah. Rawahu Tirmizi. Daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin tidak akan merasa puas. Orang mukmin tidak akan merasa puas dengan kebaikan yang ia dengari, sehinggalah
ia mendapat syurga. Daripada hadis ni kita dapat memahami satu perkara, sebagai satu orang beriman kita tidak akan merasa puas. Merasa puas ni makna dia kita akan sentiasa melakukan apa-apa sahaja amal kebaikan untuk sebagai persiapan tabarruat, sehinggalah seseorang itu meninggalkan dunia ini. Sehingga ia mendapat syurga, maksudnya sehinggalah ia meninggalkan dunia. Dan semua akan pergi ke tempat yang sama. Kalau kita duduk, kita cuba di dalam satu hari duduk muraqabah, bertafakur dan kita memikirkan berapa ramai kita ingat kepada kematian, berapa ramai daripada keluarga kita telah meninggal dunia, berapa ramai daripada sahabat-sahabat kenalan-kenalan kita yang telah pergi, yang telah meninggal dunia. Pasti sangat ramai, 20, 30, 40, 50 orang yang kita kenal, yang kita tahu, yang kita tak tahu. Yang mana pada hari ini mereka dah pergi, tak kembali lagi dah. Tak jumpa dah. Kalau jumpa kat sana baru jumpa. Yang kita ni macam mana? Berapa baki umur kita? Berapa persediaan kita? Masya-Allah. Inilah kita perlu perhatikan. Jadi penerangan tidak didengari daripada orang mukmin merasa puas dengan kebaikan. Di sini maksud kebaikan ialah ilmu, amalan. Maksud ilmu apa? Amalan. Nak buat amalan kena ada ilmu. Maksud ilmu amalan. Maksudnya orang mukmin akan sentiasa dahagakan percakapan berkaitan dengan perkara-perkara yang meningkatkan keimanan dan meningkatkan ilmu. Meningkatkan keimanan supaya datangnya semangat, kekuatan untuk melakukan amalan. Dan juga ilmu supaya kita tahu bagaimana cara kita nak buat amalan. Keadaan ini berlaku sehinggalah dia meninggalkan dunia. Apabila dia dimasuk ke dalam syurga, maka di situ barulah akan berakhir keinginannya itu. Kita hendaklah niat untuk menuntut ilmu kebaikan, maksudnya nak menuntut ilmu untuk beramal sehinggalah kita meninggalkan dunia. Orang yang mengajar juga, di samping mengajar juga dia patut niat, oh, dia juga adalah belajar sebenarnya. Sebab menghasilkan ilmu daripada mengajar ni kadang-kadang ia lebih baik, lebih bagus daripada menghasilkan ilmu dengan belajar sahaja. Sebab belajar kadang-kadang dia tak faham semua. Kadang-kadang dia belajar dia lupa, itu biasa. Tapi kalau orang yang mengajar, dia tak lupa. InsyaAllah. Sebab dia yang menyebut, dia yang bercakap. Kebanyakan orang-orang yang berilmu alim ni, apabila dia banyak mengajar. InsyaAllah. Okay. Seronoknya. Hadis yang ke-223 kurungan 26. Hadis ini berkaitan dengan ancaman untuk ahli ilmu dengan ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an 'ilmin 'alimahu summa katamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minna.
Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi. Wa rawahu Ibnu Majah an Anas. Jadi hadis ni riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam Tirmizi, riwayat Imam Ibnu Majah daripada Sayyidina Anas bin Malik. Dan juga riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini ialah hadis berkaitan dengan ancaman bagi orang yang berilmu yang tidak menunaikan hak ilmu. Setiap sesuatu ni ada tuntutan, ada haknya. Semua ada hak, ada tuntutannya. Satu orang yang ada harta, apa hak? Apa hak dia? Bila ada harta, cukup nisab, cukup haul, maka hak harta dia tu apa? Dia wajib kena bayar zakat. Wajib kena keluarkan zakat. Kan? Ini nak dekat-dekat Ramadan ni. Kan? Siapa-siapa tak bayar zakat lagi, ha? Keluarkan siap-siap. Nanti bila masuk Ramadan tu, fitrah tu zakat lain. Fitrah. Ada setengah orang ni dia tak faham. Ingat zakat tu zakat fitrah. Bukan, bukan. Zakat fitrah ni zakat yang diwajibkan kepada setiap orang, setiap orang Islam. Yang mana dia ada harta, ada rezeki yang dia boleh makan. Cukup. Faham tak? Cukup untuk rezeki dia untuk makan. Maka dia perlu berikan sedikit daripada makanan asasi dia tu kepada orang-orang yang memerlukan. Sebab tu zakat fitrah ni dia bayar ikut harga beras. Sebab zakat fitrah ni dia adalah satu gantam Baghdad, berat harga beras tu 2.7 kilo harga tu. Kan? Setahun sekali je. Paling murah di Pahang ni RM7 paling murah. Kalau zakat fitrah pun berat nak bayar, tak tahu nak kata apa. RM7 setahun, untuk setahun, bukan untuk sehari, setahun tuan-tuan. Setahun. Satu hari berapa sen? 2 sen sehari. Kan? Wajib kepada setiap orang. Orang yang tak wajib bayar zakat fitrah ni, orang yang dia punya miskin tu, dia punya tak ada duit tu, dia punya miskin tu, sampai nak beli beras pun tak ada. Miskin dia tu, nak beli beras pun tak ada. Itu baru tak wajib bayar zakat fitrah. Sampai tahap macam tu. Jadi zaman kita ni tuan-tuan, miskin tak ada sampai tahap macam tu lah. Kan? Okay. Dia satu lagi, zakat yang wajib ialah zakat harta. Zakat harta, zakat simpanan, simpanan emas. Nisab yang terkini saya rasa dalam 20 ribu lebih, 25 ribu. Kalau kita simpan nilai sebesar tu dalam tempoh 1 tahun, tak diusik. Jadi 2.5% tu wajib dikeluarkan. Itu paling kurang wajib kena keluar. Tak keluar, tak bayar, maka bahagian asnaf tu dah ada dah. Jadi kita tidak menunaikan hak. Dan akan ditanya oleh Allah SWT. Dan rezeki kita tu tak bersih. Simpanan kita tu tak bersih. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, harta ada haknya. Hak harta perlu dibayar zakat. Begitulah juga ilmu ada hak. Hak ilmu apa dia? Jika ditanya
tentang ilmu yang benar, maka wajib untuk kita menyampaikannya, untuk kita memberitahunya, untuk kita menceritakannya secara jujur. Ini wajib. Tak boleh selindung-selindung. Jadi perkara inilah yang mana tuan-tuan, kadang-kadang dia menjadi satu perkara yang dilema ataupun berat. Terutamanya bagi orang-orang yang Allah bagi dia ilmu. Sebab itu tidak hairan kebanyakan ulama-ulama yang wara, yang ulama-ulama terdahulu, mereka lebih suka menolak jawatan-jawatan yang penting dengan pemerintah. Lebih suka ditawarkan tapi mereka tak mau, kalau boleh tak mau. Mereka menolak. Sebab apa? Salah satu sebab, ulama-ulama yang wara, ulama-ulama yang terdahulu, mereka amanah dengan ilmu dia. Dia takut kepada Allah untuk menyembunyikan ilmu dia. Kan? Sebagai contoh, di zaman Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, dia satu orang ulama yang paling masyhur, yang paling terkenal, yang paling hebat pada zaman dia. Masa tu nak buat satu peperangan, maka pemerintah sultan dia minta para ulama untuk keluarkan fatwa menghalalkan untuk menaikkan cukai kepada rakyat. Setelah dikaji lebih kurang, sebahagian ulama boleh keluarkan fatwa tu, tak ada masalah. Tetapi sebahagian ulama yang betul-betul bertakwa, antaranya imam yang saya sebutkan tadi, dia tak mau keluarkan fatwa. Disuruh, tak mau. Diminta, tak mau. Dia tak mau keluarkan fatwa. Fatwa maksudnya pemerintah kata, kenapa tak boleh keluarkan fatwa? Bila ulama keluarkan fatwa, masyarakat akan ikut cakap ulama. Sebab kita nak naikkan cukai bukan saja, kita nak pergi berjihad memerlukan kos. Tak mau. Sehingga mengatakan, dah ada ulama lain buat fatwa, biarkan mereka yang lain-lain dah keluarkan fatwa. Biarkan. Saya, pendirian saya tak nak. No comment. Macam itulah. Ambil jalan tengah. Kenapa? Kerana kewarakannya. Sehingga pemerintah nak dia yang keluar fatwa. Jadi dia kata, aku tak nak. Selagi mana aku telah mendapat tahu bahawasanya di istana tuanku, istana khalifah, ada simpanan emas sekian-sekian banyak, hamba sekian-sekian banyak, berapa banyak tak tahu, tapi kaya nak cerita tu. Emas banyak ni, hamba banyak ni, banyak ni, banyak ni. Dia sebut satu-satu semua. Lepas tu dia bagi tahu, selagi mana yang ini tak dikeluarkan dulu, kan, ataupun separuhnya tak diinfakkan dulu untuk kempen berjihad ni, selagi itu aku tak akan keluarkan fatwa untuk tuanku naikkan cukai kepada rakyat yang miskin tu. Kenapa? Sebab dia tahu ada ilmu pada dia yang mana dia terpaksa bercakap perkara yang benar di hadapan pemerintah. Maka dia cakap terus terang. Kan? Sebab ulama-ulama yang wara, yang bertakwa ni,
Oleh kerana itu, tidak hairan kenapa ulama-ulama yang wara', yang bertakwa, mereka lebih suka ataupun lebih memilih. Kan? Lebih suka, lebih memilih untuk berada di atas landasan, dia kata berkecuali ataupun menyendiri ataupun tak mahu terlibat sangat dengan pemerintah. Kenapa? Kerana mereka ada hak ilmu yang perlu ditunaikan, ada hak ilmu yang perlu ditunaikan, dan kadang-kadang mereka disuruh untuk melakukan satu fatwa yang mana bertentangan dengan ilmu mereka. Jadi inilah yang mereka takut, mereka tak mahu. Bukan sahaja ulama' ni dia nak mengasingkan diri daripada pemerintah, tak, tapi dia ada sebab dia. Kenapa? Kenapa? Macam kisah yang saya ceritakan tadi. Kenapa? Orang nak pemerintah, sebab ni ulama' yang paling terkenal. Dia cakap semua dengar. Tapi nak dia yang keluarkan fatwa. Tapi dia tak nak keluarkan fatwa. Sebab apa? Wara' dia tu. Takut dia pada Allah. Bila pihak pemerintah jumpa dia, cakap dia, minta tolong, jumpa, cakap. Dia berkata benda simple dia. Dalam pengetahuan saya, dalam istana tuan ada banyak ni, ada harta banyak ni, ada hamba, bukan sikit, berpuluh ratus ribu. Emas yang banyak ni, banyak ni. Saya takkan keluarkan fatwa untuk tuan naikkan cukai kepada rakyat-rakyat yang miskin, selagi mana yang khazanah tu tidak digunakan dulu. Jadi berani dia bercakap seperti itu kepada pemerintah. Kenapa? Kerana hak ilmu itu. Hak ilmu dia. Bukan saya saja dia tak mahu, kerana ilmu itu ada haknya. Dan ada juga sebahagian daripada ulama terdahulu, mereka dipukul, dipenjarakan kerana tidak mengeluarkan fatwa selari dengan keinginan dan kehendak pemerintah. Kenapa? Kerana mereka, bagi mereka, untuk ilmu ada tanggungjawab yang perlu mereka tunaikan tanggungjawab tersebut. Itu ilmu tidak boleh disembunyikan dan ia perlu dicakapkan dengan terang, dengan terus terang, tanpa ada sembunyi-sembunyi. Bukankah yang benar? Sebab itu, jika sekiranya di dalam satu umat, di dalam satu umat ni, jika sekiranya dalam satu umat dua golongan ni baik, insya-Allah masyarakat akan jadi baik. InsyaAllah, tuan-tuan. Yang pertama, umara, para pemerintah. Dan yang kedua, ulama, para ulama. Kan? Umara dan para pemerintah dan para ulama. Umara memerintah dengan mengikut hukum landasan Islam, dengan ikut nasihat daripada para ulama. Dan para ulama pula jujur dengan ilmu dia, akan memberitahu, memperkatakan ilmu dengan penuh jujur tanpa ada selidup-selidup. Hadis yang kita akan baca ni ialah hadis ancaman, dan hadis ancaman ni adalah merupakan hadis yang mana merupakan satu punca kenapa alim ulama, ada di kalangan alim ulama, mereka tak kekal dengan pendirian mereka. Kerana mereka ada hak ilmu yang perlu ditunaikan. Saya bacakan terjemahan ini. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang disoal, ditanya tentang satu perkara yang ia tahu kebenarannya. Ditanya, disoal tentang satu perkara yang ia tahu kebenarannya, lalu dia menyembunyikan dia,
Jadi tuan-tuan, makna dia ditanya tentang satu perkara yang dia ketahui. Bila kita sebut yang dia ketahui, maksud dia apa? Dia adalah orang yang ada ilmu sebab dia tahu. Ditanya perkara tersebut, dia ada ilmu dan dia tahu. Kalau tak tahu, cakap awal-awal, tak tahulah. Sebab dia kata yang diketahui. Lalu dia menyembunyikan dia. Sembunyikan. Jadi kadang-kadang kita akan pelik jugalah. Kenapa ada orang tahu tapi perlu menyembunyikan benda yang dia tahu? Kenapa? Sepatutnya bila dah tanya, betul tak tuan-tuan? Kalau dah tanya dia tahu, jawab je lah yang betul. Kita ini kadang-kadang kita semangat, tak tanya pun kita ucap bagi tahu. Tengok benda tak betul lah. Orang tak tanya pun kita bagi tahu. Semangat kan nak cakap benda yang benar. Berani kerana benar, cakap benda yang betul. Tapi kenapa ada pula orang yang mana tahu satu perkara yang benar tapi masih lagi nak sembunyikan? Kenapa? Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, perkara ini tidak akan berlaku melainkan kerana ada kepentingan ataupun sebab-sebab yang tertentu yang menyebabkan dia menyembunyikan ilmu tersebut. Dan ada kepentingan, ada sebab. Kalau tak ada sebab, tak adalah siapa saja nak sembunyi. Betul tak? Sebagai contoh yang mudah lah. Sebagai contoh yang mudah, ulama-ulama Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sifatkan mereka ni ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kenal Nabi macam kenal anak mereka. Dalam kitab Taurat ni, mereka ni ulama Yahudi ni, dalam kitab Taurat ni dah tulis cerita sifat Nabi tu. Sebiji macam Rasulullah. Sama, tak berubah sikit pun. Macam mana dia kenal anak dia? A to Z, perangai dia apa semua dia tahu. Sifat dia macam mana? Kalau ada 5 orang anak, seko-seko tahu. Hak ni sulung, perangai dia macam mana? Hak nombor 2 ni perangai dia macam mana? Tahu belaka? Mak bapak kan? Allah sifatkan mereka kenal Nabi macam kenal anak mereka. Begitu detail mereka boleh tahu. Tapi tuan-tuan, bila pengikut-pengikut orang Yahudi jumpa dengan mereka, mereka telah menyembunyikan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi ditipu. Dia telah sembunyikan. Kenapa tuan-tuan? Sebab ada kepentingan. Sebab ada kepentingan. Kalau dia cakap dengan jujur, ni pengikut-pengikut dia ni semua akan masuk Islam. Dia pun kena masuk Islam. Tak boleh jadi ketua, tak boleh jadi ulama Yahudi lah. Faham tak? Tidak sebelum ni, pengikut-pengikut dia ni duk bagi duit dekat dia, bagi dekat dia sumbangan. Bila dia kena masuk Islam, pengikut dia tu semua dah pergi kepada Rasulullah. Ada kepentingan. Jadi kerana ada kepentingan tu, dia tak nak cakap benda hak benar. Tak jujur. Kan? Innal ladina yaktumuna ma anzalallah. Allah sebut sifat mereka ni, ulama Yahudi di zaman Nabi. Kecuali adalah seorang dua yang betul-betul jujur. Seperti Abdullah bin Salam yang masuk Islam. Dia betul-betul ulama Yahudi juga tapi dia jujur. Dia salah seorang yang jujur. Tapi ada ramai lagi hak tak jujur ramai. Innal ladina yaktumuna ma anzalallah. Menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Tak jujur. Jadi ancaman yang sama Allah Ta'ala berikan kepada ulama di zaman umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebabkan ada kepentingan tertentu dia telah menyembunyikan kebenaran. Maka apa dia punya ancaman dia? Dia akan dilagamkan dengan lagam api neraka pada hari kiamat. Lagam ni maksud dia apa? Dipasang kekang, dengan kekang daripada api neraka pada hari kiamat. Ini ancaman kepada orang yang diberi oleh Allah SWT ilmu dan pengetahuan
tetapi menyembunyikan ilmu kerana ada kepentingan. Saya kata menyembunyikan ilmu kerana ada kepentingan. Sebab kalau tak ada kepentingan, orang takkan sembunyi. Dia akan cakap dia mendahap tu. Dia sembunyi ni bila ada kepentingan. Sebab hak ilmu tu. Kena itulah. Tak heran kenapa ada sebahagian pada ulama-ulama yang warak, dia lebih suka menyendiri. Menyendiri. Saya pernah dengar Tuan Guru saya, Maulana Mansur, dia cerita Tuan Guru dia, Tuan Guru Haji Jaafar, Pondok Pandan Lelak, kat Pinang. Lama dah. Tahun 60-an, 70-an. Menteri dia ulama terkenal, ulama pondok terkenal. Pemerintah nak lantik dia jadi mufti. Dia tak mau. Ditawarkan, tak mau. Ditawarkan, orang tahu dia orang alim, tak mau. Bukan kata tak boleh jadi mufti, boleh je. Mungkin asbab jadi mufti, lantik dia. Mungkin keadaan agama lebih baik. Tapi sebab warak, dia tak mau. Lepas tu bila dipujuk-pujuk-pujuk, last sekali dia beritahu, boleh dengan satu syarat. Boleh dengan satu syarat. Apa dia? Aku punya fatwa, aku punya fatwa. Tak boleh kacau. Itu je. Bila dia tak syarat macam tu, aku punya fatwa, tak boleh kacau. Aku punya fatwa, tak boleh kacau. Itu. Lepas tu, bila dia tak syarat macam tu, bincang-bincang boleh. Dia tarik ni. Dia kata, tak jadi. Sebab syarat tu dia tak. Inilah tuan-tuan. Kenapa dia tak mau? Ada sebab-sebab dia. Yang mana menyebabkan dia lebih selesa lah. Sebab warak dia lebih selesa dengan keadaan dia. Masya Allah. Jadi semoga Allah SWT. Sebab itulah. Di zaman kita sekarang ni tuan-tuan. Di zaman kita ni ialah zaman kita perlu menyebarkan kefahaman Islam dengan dakwah. Mengajak. Sebab kesempurnaan agama ni tidak akan datang melainkan dengan dakwah. Saling ajak mengajak kepada kebaikan. Saling ajak mengajak kepada supaya umat Islam datang kepada Islam yang sebenarnya. Dan kita sama-sama berdoa supaya kita diberi pemerintah-pemerintah yang baik-baik. Pemerintah-pemerintah yang nakkan kepada Islam. Yang support pro kepada Islam. Itu kita nak. Siapa perintah tak penting, nakkan kepada Islam tu. Maka dia akan menguatkan umat Islam. InsyaAllah. Subhanallah. Bihamdihi. Subhanallah. Wa'alaika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.